إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة سيدنا جماعة رحمني ورحمكم الله جميعا Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan curahan rahmat kepada kita semuanya, yang hal itu senantiasa dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini. Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita dengan bulan yang mulia hingga di penghujung atau di sepertiga terakhir dari bulan yang mulia ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan, kesehatan, afiah hingga kita bisa melaksanakan ibadah amalia di bulan suci Ramadan ini. Maka tentunya ini nikmat di atas nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita di bulan yang mulia ini. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah jami'an. Tidak terasa Ramadan menyisahkan 4 atau 3 hari lagi. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita tidak ingin meninggalkan bulan yang mulia ini kecuali ada inspirasi dan juga semangat di samping keistiqomahan yang lahir dari setiap amaliyah Ramadan yang rutin kita laksanakan. Salat 5 waktu, salat sunnah, berinfak, bersedekah, dan juga melaksanakan qiyamul lail serta tilawatul Quran. Semoga hal ini melahirkan keistiqomahan kita yang insya Allah kita akan petik pada 11 bulan pasca Ramadan. Namun ada hal yang ingin kita dapatkan dari bulan yang mulia ini, yaitu semangat dari peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala torehkan dalam sejarah perjalanan umat yang mulia ini. Jemaah sekalian rahimakumullah wa rahimakumullah jami'an, ketika kita berbicara tentang peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan, maka tentunya peristiwa perang Badar adalah peristiwa yang sangat terkenal. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah jami'an, tentunya kita tidak berbicara tentang kemenangan yang gemilang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin, tetapi lihatlah pelajaran yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari peristiwa yang mulia tersebut. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah jami'an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan hendak melintasi Madinah setelah kepulangannya dari negeri Syam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar para sahabat besertanya menghadang kafilah dagang tersebut. Dan ini tentunya memiliki dua alasan jemaah sekalian. Yang pertama, bahwa kaum kafir Quraisy posisinya adalah sebagai orang-orang kafir yang harbi, yang secara syariat dihalalkan untuk mengambil hartanya. Ditambah lagi jemaah sekalian, tentunya ketika kaum muslimin berada di kota Mekah dalam kekuasaan dan intimidasi orang-orang kafir Quraisy, mereka dirampas hartanya dan bahkan dilarang untuk bisa membawa hartanya
pergi berhijrah ke Madinah. Maka jemaah sekalian, tentunya ini adalah sebuah balasan yang setimpal yang dihalalkan, yang dibolehkan oleh agama kita. Kemudian jemaah sekalian, alasan yang kedua, tidak ada perjanjian damai antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin dengan para kaum kafir Quraisy. Maka dua alasan inilah yang memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berperang, tetapi menghadang kafilah dagang. Olehnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan jumlah yang seadanya. Para ahli sejarah mengatakan 313, ada yang mengatakan 317, dengan 2 penunggang kuda, 70 unta yang dipakai bergantian oleh para sahabat kaum Muhajirin dan Ansar menuju tempat yang dituju oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaskan rahmanakumullah jami'an. Keinginan orang-orang soleh, sesoleh apapun dia, adalah sesuatu yang diinginkan, diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di atas itu ada kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan, merencanakan, tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan yang lain, maka tentunya itulah yang Allah tetapkan. Jadilah jemaah sekalian, informasi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghadang kafilah dagang ternyata sampai ke telinga Abu Sufyan. Olehnya itu beliau berhasil lolos dari hadangan dan pengejaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan justru sebaliknya jemaah sekalian, justru sebaliknya informasi ini sampai ke pemuka-pemuka kafir Quraisy di Mekah bahwasanya barang dagangan mereka akan dirampas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu apa yang terjadi? Ternyata mereka menyiapkan pasukan perang, menyiapkan pasukan perang dengan jumlah yang berlipat ganda, 1000 orang jemaah sekalian dengan 600 baju besi, mengenakan baju besi, 700 penunggang kuda dan perlengkapan yang sangat lengkap. Lihatlah jemaah sekalian, kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala yang di atas kehendak seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggagalkan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan bertemu dengan pasukan perang yang lengkap dengan persenjataan dan jumlah yang di atas dari jumlah kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimakumullah jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang memiliki rasa khawatir terhadap kaum muslimin. Maka jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, beliau senantiasa bermusyawarah meminta pendapat. Jangan sampai beliau ngotot dengan pendapatnya sendiri dan mengabaikan apa yang menjadi persiapan dari kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah sekalian meminta pendapat para sahabatnya. Jemaah sekalian, beliau tidak menyangsikan dan meragukan komitmen dari kaum Muhajirin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami mereka telah diuji komitmen mereka terhadap Islam dan perjuangan. Mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dalam kondisi genting tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meragukan kesiapan mereka. Tetapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat adalah bagaimana dengan kaum Ansar yang mereka belum lama kebersamaan mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa beliau meminta pendapat, dan akhirnya jemaah sekalian, pemuka-pemuka dari kaum Ansar memberikan pendapat dan komitmen, bahkan mengatakan, sesungguhnya kami wahai Rasulullah tidak sebagaimana pengikut Nabi Musa, Bani Israel terhadap Nabi Musa yang mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, pergilah engkau ya Musa beserta Rabbmu, pergilah berperang dan biarlah kami di sini duduk-duduk saja. Tidak wahai Rasulullah, tetapi kami, pergilah engkau wahai Nabi beserta Rabbmu, dan insyaAllah kami akan beserta denganmu kemanapun engkau berada.
Bahkan Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, sekiranya lautan yang luas akan menghadang perjalananmu, maka pasti kami akan melewati lautan yang luas tersebut. Jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, dengan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tenang. Tenang dengan komitmen para sahabat, komitmen dalam Islam dan perjuangan, dan juga fiqh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, keyakinan kita tentunya senantiasa dibarengi dengan doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan, di bulan di mana doa-doa senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam rentetan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang puasa Ramadan, di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wahai Muhammad, sekiranya mereka umatmu bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kabarkan, maka ya Nabi, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat, dekat ujibu da'watad da'i, menjawab, mengabulkan permohonannya orang-orang yang berdoa. Maka inilah jemaah sekalian inspirasi Ramadan, kita jadikan sebagai motivasi bagi kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat, bermohon kepada Allah sampai selendang beliau jatuh, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sekiranya pasukan kaum muslimin ini dikalahkan, lan tu'bad fil ardi abada, maka engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini. Ini tentunya lah bentuk mubalaghah, pengharapan yang besar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, besoknya ketika perang berkecamuk, maka Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, bahwasanya intansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, maka pasti akan ditolong. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan pasukan langit, menguatkan pasukan yang ada di bumi, menurunkan pasukan di langit lengkap dengan malaikat Jibril, dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin, dan bahkan jadi Allah jadikan perang Badar adalah titik tolak kemenangan yang gemilang, yang dengannya bertambah haibah dan juga kewibawaan dari kaum muslimin, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menggagalkan rencana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah orang-orang yang beriman tidaklah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi hendaklah dia meningkatkan optimisme bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita, memiliki alam semesta ini, dan kehendak Allah lah yang akan terjadi. Maka jemaah sekalian, mintalah kepada yang memiliki kehendak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih indah dari sekedar mendapatkan harta rampasan, dari sekedar bisa mendapatkan harta dagangan yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Kita bisa bayangkan jemaah sekalian, sekiranya berhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadang kafilah dagang, maka tentunya sesuatu yang sangat sepele bukanlah kemenangan yang gemilang sebagaimana bisa mengalahkan pasukan perang. Jemaah sekalian rahimakumullah jami'an, kemudian lihatlah persiapan yang dimiliki oleh kedua pasukan perang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan persiapan yang seadanya, kemudian pasukan kafir Quraisy dengan perlengkapan yang sangat lengkap, sebagaimana kondisi yang kita hadapi, semuanya dimiliki oleh musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam dan perjuangan Islam, yang memusuhi para ulama dan para da'i, yang mempersekusi, yang mengkriminalisasi para da'i dan para ulama, memiliki semuanya, media dan semuanya. Kita tidak memiliki apa-apa dalam kacamata kita, tetapi kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, jadikan bulan Ramadan sebagai momen bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya lah segala sesuatu terjadi. Di tangannya lah kemampuan untuk
menentukan mana yang hak dan yang mana yang buruk. Oleh itu jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di 10 malam terakhir ini Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjalankan amalia Ramadan dan kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu-waktu yang sangat mustajab, di saat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan meminta siapakah siapa yang berdoa, maka aku akan jawab doanya. Siapa yang bermohon istighfar, maka aku ampuni. Dan siapa yang minta, maka aku akan jawab permintaannya. Maka jemaah sekalian, sisipkan doa-doa kita, khususnya untuk kebaikan negeri yang kita cintai ini, kebaikan kaum muslimin, kebaikan dan juga keselamatan para ulama, para da'i yang mukhlisin, yang ikhlas memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga ikhlas untuk perjuangan negeri yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ni ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة سيدان جماعة رحمني ورحمكم الله جميعا mentalitas yang diwariskan oleh peristiwa perang Badar adalah mentalitas seorang pejuang yang tangguh dengan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dan inilah yang diwarisi oleh para sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diwarisi oleh para tabi'in dari para sahabat, bahkan atba'ut tabi'in. Olehnya itu jemaah sekalian, dalam kisah-kisah yang banyak kita dapati, kisah-kisah sosok pribadi yang fiqah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang yakin atas janji Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jemaah sekalian, saya ingin mengangkat seorang pribadi, sosok tabi'in yang Allah Subhanahu yang memiliki sifat tawakal dan juga fiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang cucu dari khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Cucunya bernama Salim bin Abdullah ibn Umar bin Khattab. Jemaah sekalian, beliau adalah seorang pribadi yang zuhud. Ketika beliau berada di Mekah, beliau dihampiri oleh seorang khalifah. Dihampiri oleh seorang khalifah. Kemudian khalifah tersebut bertanya, meminta kepadanya, wahai Abu Umar, wahai Abu Umar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menjawab salamnya. Jemaah sekalian, beliau didatangi oleh pejabat, bahkan oleh pimpinan, bahkan sekelas khalifah. Meminta kepadanya, mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan. Jemaah sekalian, sampai dua kali khalifah mengulang pertanyaannya tersebut, memberikan tawaran kepada Salim bin Abdullah bin Umar, apa yang engkau inginkan, maka aku akan berikan. Maka jemaah sekalian, sekiranya kita didatangi oleh seorang presiden menawarkan kepada kita, mintalah apa yang engkau inginkan, apalagi kalau menjelang Idul Fitri kebutuhan menumpuk, keluarga kita membutuhkan ini dan itu, maka tentunya keinginan yang besar. Ketika ada peluang, maka kita tidak sia-siakan peluang tersebut. Tetapi lihatlah apa jawaban dari seorang tabi'in yang mulia ini. Beliau mengatakan, inni la astahi an as'ala ahadan fi baitillah an as'ala ahadan ghairallah wa ana fi baitihi. Aku malu kepada Allah meminta kepada selain Allah sedang aku berada di rumahnya, meminta kepada selain Allah sedangkan aku berada di rumahnya. Maka jemaah sekalian, jawaban ini adalah jawaban yang membuat malu khalifah. Olehnya itu beliau menunggu. Bayangkan, ditunggu oleh seorang presiden, bahkan oleh seorang khalifah. Mungkin di zaman sekarang inilah suatu kisah dongeng. Ya. Kenapa? Karena banyak yang merapat kepada penguasa untuk mendapatkan jabatan dan sedikit kenikmatan dunia. Akhirnya sang khalifah menunggu, bahkan selesai sholat, maka menunggu sampai keluar.
Salim bin Abdullah bin Umar adalah seorang ulama juga. Maka ketika beliau keluar, maka beliau diikuti oleh oleh kaum muslimin yang banyak, yang meminta fatwa, yang meminta pelajaran, meminta tentang penjelasan hadis, dan juga bahkan meminta kepada beliau untuk didoakan. Sampai akhirnya semua permintaan tersebut dan juga pertanyaan dari kaum muslimin dijawab, maka khalifah menunggu dan akhirnya kesempatan berada dekat dengan Salim bin Abdullah bin Umar dan mengatakan, nah sekarang kita sudah berada di luar dari Masjidil Haram, maka mintalah apa yang engkau inginkan. Salim bin Abdullah bin Umar mengatakan, amin hawaijid dunya amin hawaijil akhirah, apakah hajat yang akan aku minta kepadamu adalah kaitannya dengan hajat dunia atau akhirat? Maka jemaah sekalian, tentunya sang khalifah mengatakan, ya tentunya hajat dunia, tidak mungkin saya akan berikan kepadamu surga atau ampunan di akhirat. Maka tentunya hajat kebutuhan dunia. Maka apa jawaban Salim bin Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan Inni la as'alu dunya mimman la yamlikuha, mimman yamlikuha, fa kaifa as'aluha mimman la yamlikuha. Bagaimana mungkin saya meminta dunia dari orang yang tidak memiliki dunia, sedangkan saya tidak meminta kepada yang memiliki dunia, yang memiliki secara hakikat dunia tersebut. Bagaimana saya minta kepada Anda yang tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap dunia ini, jika Allah tidak berkehendak, sedangkan saya tidak meminta kepada yang memiliki dunia secara hakikatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, inilah mentalitas yang diwarisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih khusus mentalitas yang kita bisa petik dari perang Badar, dan semoga hal ini akan menguatkan kita khususnya setelah kita meninggalkan bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan tentunya hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah keistiqomahan. Olehnya itu kami berpesan terhadap diri kami sendiri dan juga kepada jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga keistiqomahan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang telah kita laksanakan dan telah kita biasakan diri kita di bulan suci Ramadan ini, kita bawa setelah di bulan-bulan setelah bulan Ramadan. Semoga dengan itu kita akan mendapatkan predikat takwa dan akan menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Wala in sa'alani la u'tiyannahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahannya, jika dia meminta, la u'tiyannahu, pasti aku akan berikan. Wala in ista'adzani, kalau dia memohon perlindungan, maka pasti aku akan lindungi dirinya. Maka jemaah sekalian, ini adalah modal yang besar bagi kita untuk memohon untuk diri kita, keluarga kita, dan kaum muslimin, dan juga untuk negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang mencintai Allah dan Rasulnya dan umat Islam, dan juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan menghindarkan kita pemimpin yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak cinta kepada hamba-hamba Allah, yang tidak cinta kepada umat Islam, yang membenci ulama dan para dai yang mukhlisin. Allahumma rabbana amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسجودنا وتلاوتنا وركوعنا وجميع عبادتنا، وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.